hadir bersama dengan anak yatim Ahad Hafiz di sekitar kawasan Pantai Remes, Pekalang Baru, Sungai Kerang. Hari ini kita bawa semua anak yatim dan ada tiga Mak Ahad Hafiz seperti tertera tu. Mak Ahad Hafiz yang di Matang Krian, Mak Ahad Hafiz di Tebuk Yan, Mak Ahad Hafiz di Sungai Nyok, Sungai Kerang tu. Ada lebih kurang ni 300 orang. Jadi kita meraihkan sebelum Hari Ramadan. Jadi amalan kita di bawah kadi, di bawah penaung Yang Maha Menteri Besar, yang kita sentiasa bukan nak bantu banyak, bantu banyak kita tak mampu, tapi jadilah sekurang-kurangnya tak dapat 10 sen dapat 1 sen, sekurang-kurangnya yang meringankan beban, lepas tu yang mustahaknya menggembirakan anak-anak yatim Mak Ahad Hafiz. Kerana orang-orang macam ni kalau kita jaga apa anak-anak yatim Mak Ahad Hafiz ni, Tuhan janjikan kita akan kita pasti tak susah. Jadi hari ini di bawah kerajaan Yang Maha Menteri Besar dan kebetulan saya menjadi pengurusinya, ini memang inilah kerjanya. Kerja jaga anak yatim Mak Ahad Hafiz, sentiasa kalau boleh menggembira mereka walaupun dengan sedikit bantuan. Hari ini kita bagi bantu lebih kurang 248 anak yatim daripada yang tiga buah Mak Ahad Hafiz, dan kita menyampaikan kurma sumbangan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Mudah-mudahan majlis yang paling mustahak akhirnya majlis ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kerajaan kita berkat, pemimpin kita berkat, dan akhirnya kita yang paling mustahaknya kita diridai, dan akhirnya kita mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Itu yang matlamat kita, bukan yang di selebriti, tidak. Nak menjaga supaya negeri kita aman, bahagia, sejuk, seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, negeri yang sentiasa mendapat manfaat, bahagia, makmur, dan sentiasa mendapat makrifah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya tujuan kita buat malam ni. Memang menjadi amalan, menjadi majlis seperti sentiasa kita buat. Kadang-kadang kita tak hebah kepada media, kadang-kadang kita bagi atau media kan. Jadi ianya berjalan semenjak di bawah kepimpinan Yang Amat Amat Menteri Besar, yang sentiasa perhatin kepada anak-anak yang kita sebutkan tadi. Bukan setakat itu, malahan secara tak bisin, secara rahsia, kita membantu sekolah-sekolah agama rakyat, ratusan ribu sebenarnya, untuk membina sekolah agama keselesaan anak-anak kita itu, tanpa mengira ideologi masing-masing. Yang mustahaknya Islam dimertabatkan, anak-anak kita dijaga, dan akhirnya biarlah Allah menentukan kepada siapa yang nak diberi pemerintahan ini.